Sesuatu yang menyebalkan justru menyelamatkan. Ya, saya mau cerita tentang malam-malam jam 9. Saya pergi ke toko roti, toko itu semua tutup. Jadi pas satpam semuanya tarik-tarik pintu pagar. Habis itu pas saya masuk, ada satu orang lagi di dalam, sepeda motor juga, sama-sama naik sepeda motor. Terus pace itu bilang gini, "Dang masuk, selak tutup." Saya agak jengkel. Kenapa saya datang beli baru? Paksa cepat masuk, mungkin ku mau cepat-cepat pulang. Jadi dalam hati kayak gitu, saya masuk di dalam pelan-pelan. Saya cuma beli donat dua, terus saya putar lama di situ, putar-putar-putar-putar. Baru selesai bayar, orang yang di dalam satu orang itu keluar, saya juga keluar. Pas saya keluar, saya naik di motor, hujan besar turun. Saya menyesal. Sesuatu yang menyebalkan justru menyelamatkan. Wah. Jadi saya pulang dengan penuh penyesalan, menyesal kenapa tadi saya terlalu cepat-cepat, menyesal juga saya pikir yang aneh-aneh tentang pas satpam, tapi percuma juga saya menyesal, karena menyesal tidak ada guna, saya pulang sudah mandi hujan basah kuyup. Jadi jangan ulangi lagi.